Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih semangat. Bapak Ibu guru pendamping yang menghormati serta adik-adik siswa SMK yang Pendawira Desa Pekalongan yang berbahagia. Masih bahagia ya. Semoga senantiasa berbahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Ya, selama 2 hari 2 malam dari kemarin waktu kita berangkat sampai dengan sekarang, alhamdulillah acara-acara yang kita rencanakan sudah kita laksanakan dengan lancar ya adik-adik ya. Dari pertama waktu kita berangkat, kita kunjungan industri bis 2 ini ke PT Laksana Karoseri, kemudian dilanjut ke Malioboro, kemudian menginap di hotel, dan hari berikutnya yaitu siang tadi kita ada ke Gua Bendul dan juga Puting Breksi. Dan yang baru saja kita lewati adalah makan malam di Rumah Makan Kurnia Jatim Kendal. Dan bersama ini saya selaku TL yang ditugaskan oleh Kampus Biru Mandiri di bis 2 ini, ditugaskan di bis 2 ini, saya kembali mewakili Biru dan teman-teman saya mengucapkan terima kasih kepada SMK Yapenda yang sudah mempercayakan perjalanan KI dan juga outing class kepada Kampus Biru. Dan saya selaku TL di bis 2 ini juga meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila selama menemani adik-adik ada kesalahan-kesalahan yang sudah saya lakukan, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya adik-adik ya. Dan saya mewakili teman-teman saya dari PO Asa Putra, ada Om Gofu dan juga Mas Lana, saya memohonkan maaf untuk mereka apabila dari mereka ada kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan saya juga mempersilakan kepada adik-adik, barangkali ada yang mau menyampaikan sesuatu, kesan, pesan, ataupun kritik dan saran selama perjalanan KI ke Semarang dan juga Yogyakarta yang sudah difasilitasi oleh Kampus Biru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan KI yang diawali dari kemarin tanggal 21 sampai sekarang malam 23 ya Pak. Jelas. Ya, dalam keadaan lancar dari awal kita berangkat. Kemudian tak lupa terima kasih kepada Pak Memet, Pak Gofur dan Mas Lana yang telah membimbing kami, memandu kami dalam pelaksanaan KI. Dan KI saya rasakan lancar dalam kunjungan industri, khususnya di Laksana Karoseri ya, PT Laksana Karoseri. Kami dari jurusan TKR merasa puas ya apa yang sudah disampaikan atau yang sudah dijanjikan. Bagi kami SMK akan saya tidak lanjuti nanti rembukan dengan sekolah ya, kepala sekolah khususnya, karena semua baik Pak untuk kedepannya, sehingga harapan kami nanti MUU dan lain sebagainya bisa berjalan lancar. Kemudian untuk pelayanan ini memang tadi ada beberapa yang bundel Pak, mungkin karena ini malam puasa ya. Tadi dari rumah makan di Kurnia Jatim. Kurnia Jatim. Kendal. Kurnia Jatim. Kendal. Kendal itu. Itu sudah bilang katanya menunggu hanya kami, sehingga mungkin agak gugup. Jadi anak-anak yang ketinggalan pelayannya kurang maksimal itu. Kemudian yang kedua, besok kalau bisa banner itu per jurusan, Pak. Jadi kami tidak punya foto berbanner yang per jurusan ya, kalau bisa. Kemudian iya, bingkisan buat perusahaan. Kalau kemarin kan sudah ada plakat ya Pak ya. Nah, bingkisan itu memang harus yang memberikan dari biro apa dari sekolah biasanya Pak? Tergantung ini kesepakatan. Oh, tergantung kesepakatan. Ya nanti kalau kesepakatan berarti dari Biro bisa mengadakan begitu ya. Kita bisa. Ya. Tapi secara umum kami merasa puas, alhamdulillah ini mau sampai ke sekolahan. Ini juga
kami dalam keadaan lancar, tidak ada halangan apapun. Walaupun sedikit mungkin dari anak-anak ada yang biasa, mungkin karena apa kondisi yang kurang fit dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah sampai pulang ini dalam keadaan sehat, Pak. Ya. Terima kasih.